Ini jangan sama sekali kita was-was. Ajari Allah, kita ajari Allah dan ajari Nabi, kita kena pelai walaupun benda tu tak secocok dengan nafsu kita. Lepas tu jangan we ada was-was. Aku nak buat ni. Tak biasa lagi ni. Orang-orang tua tak biasa buat. Late-late orang ngajar, royak katanya ada di dalam Quran royak macam ni, ada di dalam hadis royak macam ni. Rajim. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ Ayat 8 sampai ayat 11 surah Sad. Kita sambung daripada ayat sebelum ini. Yang orang-orang musyrikin Mekah utama sekali tak boleh terima Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rab maidai dengan Quran Tuhan waktu turun kepada Nabi dan Nabi sebagai seorang rasul penyeru pok-pok dia. Lalu itulah pok-pok dia kata lagu mana? Mereka berkata lagi, patutkah wahyu peringatan itu diturunkan kepada Muhammad padahal orang-orang yang lebih layak ada di antara kita. Dia nampak katanya pok-pok kedekbel tu sepatutnya terima wahyu. Nabi Muhammad ni nampak supaya tak layak dan tak berhak untuk nak menerima ajaran daripada Allah. Mereka bukan sahaja ingkarkan kelayakan Nabi Muhammad menerima wahyu, bahkan mereka berada di dalam keraguan, maknanya langle syok sengko tentang peringatan yang aku wahyikan kepada Nabi Muhammad itu. Jadi isi kandungan Quran yang Nabi duk baca 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 baca, orang musyrikin Mekah 50-50 percaya tak percaya, percaya tak percaya. Ini adalah satu daripada amaran di dalam Islam. Jangan sama sekali orang Islam waswah terhadap ajaran Allah, ajaran Nabi dan semua yang Islam ajar. Benar khilaf tak apa. Tapi benar hak pasal sahih, hak jelas. Ini jangan sama sekali kita waswah. Ajaran Allah, kita ajaran Allah dan ajaran Nabi, kita kena pelai walaupun benda tu tak secocok dengan nafsu kita. Lepas tu jangan we ada was-was. Aku nak buat ni. Tak biasa lagi ni. Orang-orang tua tak biasa buat. Late-late orang ngajar, royak katanya ada di dalam Quran royak macam ni, ada di dalam hadis royak macam ni. Hak tu silap di kita, bukan silap di ilmu, bukan silap di wahyu dah. Ya galiknya benda hak kita biasa duk ngaji, biasa duk amal, lepas tu tambah pada tu benda hak kita tak biasa dengar, kita berasa katanya benda tu baru, tapi hak sebenarnya benda usai jamin sejak daripada zaman Nabi lagi. Nabi biasa duk buat, cuma kita tahu tak tahu, lepas tu kita kunkui dengan benda hak kita baru tahu gitu, duduk situ ya. Bahkan mereka belum lagi merasai azab. Orang musyrikin Mekah tak biasa lagi kena bala seperti mana orang-orang zaman dulu kena bala. Ning Nabi ya pernah berdoa. Nabi katanya, aku biasa berdoa minta tiga perkara. Dua perkara Tuhan terima, satu perkara Tuhan tak terima. Ustaz,
Setakat ingat saya lah. Nabi doa minta supaya Allah jangan peracur umat Islam sampai kau tak tinggal bakar. Hari ni alhamdulillah Allah Taala terima. Jadi kita boleh yakin katanya orang Islam akan ada atas dunia ni sampai ke hari kiamat. Yang kedua, minta supaya Allah tak buat turun bala dengan sebab kejahatan yang umat Nabi buat ni. Jangan sampai buat turun bala selalu. Tapi beri peluang kepada umat boleh bertaubat dan boleh insaf. Tuhan terima. Tapi yang ketiga, Nabi minta jangan we pecah belah. Nak minta we jadi satu belaka umat. Hak ni Tuhan tak terima. Ini sebab itulah kita kena tamcai katanya. Nak satu umat ni bukan benda mudah. Lepas tu mula daripada situ. Mula daripada Nabi itulah. Sapakah hari ni? Alhamdulillah Allah Ta'ala tak buat turun bala sekaliguh supa dengan orang-orang zaman dulu. Terutamanya kepada bumi Mekah dan bumi Madinah pada zaman itu. Allah Ta'ala tak buat turun bala ketika Nabi ada di tengah-tengah mereka itu. Allah ayat di dalam Al-Quran, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Hei Muhammad, ni saya terjemuh nak jadi mudah faham eh. Allah Ta'ala tak buat turun bala ketika mung hei Muhammad duk sekali dengan puak-puak tu. Maknanya ada orang Islam, adanya orang kafir. Tuhan tak buat turun bala. Semata-mata adanya Nabi duk sekali dengan orang ramai tu, Tuhan tak buat turun bala. Dan Tuhan janji juga Allah tidak akan buat turun bala selama mana mereka itu masih beristighfar. Sebab tu istighfar ni besar eh. Paedah dia dan khusyak dia. Siapa-siapa yang masih lagi istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullah wa atubu ilaih, dan masih lagi duk berdoa, duk beribadat, tanda katanya Allah Ta'ala tak buat turun bala. Siapa kau? Hacau. Tepat tu, bombing tu. Tapi kalau sekiranya turun juga, jadi juga bala, maka ini kita kena tamcai katanya, Allah Ta'ala ingin uji orang di situ. Bukan arti tai tu roi pesen, orang masih lagi duk istighfar, tak jadinya bala di situ, di sini. Tapi ingat katanya, bala ni Allah Ta'ala tak buat turun kepada orang yang zalim saja. Bahkan kalau misal katanya berlaku, maka kena ke atas orang soleh, orang berjuruh, orang baik pun kena habis. Ni Allah pesan kepada kita, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha shadidul 'iqab. Maksud saya ayat dah sat ni dah. Nota kaki dalam ayat yang ke-8 ni 1:5-1:8, yakni apabila mereka menderita azab sengsara pada hari akhirat kelak, akan hilanglah keraguan mereka dan akan mengakui kebenaran Al-Quran itu. Tekah di dunia tak kena bala orang musyrikin kau. Kalau kena apa maknanya? Sikit-sikit ya yang Tuhan uji, seperti halah perang. Gatu gani sikit sebanyak dia panggil remeh temeh. Benar-benar biasa. Tapi bila bakit di akhirat sikit lagi, semua orang yang kena azab pakat sesal belaka. Eh, bakpo aku duduk menetai Nabi. Duduk sekali dengan Nabi, dah bakpo duduk lawan Nabi. Ha, ni, sebab tu saya sebut lagu ni tak? Cuba kita tanya. Saya biasa tanya lak-lai orang. Saya tanya, siapa atas dunia ni orang yang kita nak jumpa sekali? Wallahualam tak? Orang Islam kita jawab pensiang dia kan. Tak ada kira orang tua, orang muda, tino, jatuh. Saya boleh serup katanya. Pertanyaan yang ditanya tu, orang jawab katanya nak jumpa dengan Nabi SAW. Lepas saya tanya pula, wak pasang isun tanah. Kalau jumpa dengan Nabi lah ni, nak rayak gapa?
cerak lah. Kita berasa nak wih salih, nak jabat salih, nak peluk Nabi. Wasa nak kucuk tangan dia. Wasa nak rayak, nak kecek. Nak rayak ha kita, lepas tu nak tanya Nabi. Lepas tu, lepas pada tu nak ke apa? Nak orang pakat jawab, kena juga. Ya itu ke? Nabi, tolong syafaatlah kita di akhirat sikit lagi. Tak ada dah, benda-benda lain. Tak ada nak kepada ke dunia eh, gotu gani, gotu gani. Tapi nak mintanya, Nabi tolong syafaat. Tu nak ayat katanya, kita hati ni cita-cita kalau boleh nak jumpa dengan Nabi. Lepas tu, apatah lagi? Nak diraka kau kepada Nabi. Tak ada orang nak diraka kepada Nabi dan Nabi depan. Ni nak ayat katanya, cinta dan rindu hati kita nak jumpa dengan Nabi, nak turut Nabi. Tapi orang di zaman Nabi dahulu, Masya Allah, yang kata belakang, gila, ahli syair, pemecah belah, gotu goni, sahirun majnun, yang tu herayak di dalam Quran. Puk-puk hadap netai Nabi dulu, bila sapa di akhirat, mula nak kelik ke dunia, nak berimeh. Bila kena azab, barulah sesak, eh aku tak turutnya wahyu Quran. Inilah masa peluang bagi kita dah. Saya cium yung gapo hak saya kecek ni akhirat dengan dunia. Learning Quran duduk depan kita. Duduk le tangan kita. Peluang besar bagi kita boleh ngaji Quran, boleh baca Quran, boleh dengar tafsir Quran, boleh dengar nasihat daripada Quran. Ni sebut hak Quran baru, tak ada sebut hak sunnah Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu marilah kita pakak-pakak wujadi kita cebok isi dalam Quran ni wujadi nanak hari dalam hidup kita. Lagi tetapi pengakuan mereka itu sudah terlambat. Lewat dah lah. Habis masa dah. Ani amare yang Allah Taala katanya balamma yazuqu azab. Bahkan mereka itu belum lagi kenonyo ataupun rasanya azabku. Ayat yang ke-9. Adakah di sisi mereka perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha kuasa? Maknanya, puak-puak ni milik klang heng kuam meta cak. Kah, kelanan ru? Rahmat Allah Ta'ala ni memang banyak. Allah cucuri kepada hamba-hambanya di atas muka dunia, walaupun satu ya. Tapi kita berasa limpah kurnia yang sangat banyak walaupun so, tapi dia sedia kepada kita yang taruh di akhirat sikit lagi. Ada lagi 99 yang kita akan nikmati rahmat daripada Allah Ta'ala. Tuhan pun tanya, adakah di sisi mereka, di sisi puak-puak yang menetai Nabi tu, dia duduk krong, krong apa? Kuamita. Kebaikan yang Allah Ta'ala bui kepada manusia, duduk di tangan puak kafir kau. Ha, gitulah. Tuhanmu yang maha kuasa, lagi yang amat melimpah pemberiannya. Ni, soalan ni, Tuhan tanya, tak ada nak kepada jawab apa, tapi nak wi manusia mikir. Gapo? Nota kaki 1519. Yakni jawab teh Nabi itu ialah limpah kurnia Allah yang diberikan kepadanya. Dalam ayat surah Al-Imran, yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah Taala cocong capok rahmat ni, iaitu nya jawab te Nabi, jawab te tamneng Nabi ni kepada orang yang dia kehendak. Sebab tu tamneng Nabi semua bukan tamneng akak tangi, bukan tamneng ko. Supaya dengan kita zaman-zaman lah ni, kita nak jadi soso, kita nak jadi sowo, nak jadi gapo, kita gi hasiang. Nak minta we orang paika kabat dalam kuha, minta lah pilihlah hamba. Nah, hamba akan jadi wakil kepada semua ni. Rakyat-rakyat kita, adik kakak semua, hamba sedia nak khidmat, nak khijar dalam sapa untuk jadi siang. Nah, ganti kepada rakyat-rakyat di dalam sapa. Ni dia panggil tamneng ti rau kho, ti rau samak. Tapi tamneng nabi-nabi, rasul-rasul tak ada seorang pun yang orang tu minta nak jadi rasul, nak jadi nabi. Kalau ada zaman-zaman lah ni, saya lah misal ni, saya bodoh-bodoh beg saya, saya tak say.
Belah orang banyak katanya, tamnen Nabi ni sebulan 500 ribu. Main au. Sebab apa? Sebab hijau ni kena pergi royak kepada orang yang menetai, orang yang main Hindu, orang kafir, orang tak kenal Islam. Lepas tu kena royak kepada orang Islam dalam masa yang sama. Bukan mudah, bukan hijau pasal duduk di office, duduk di samnak ngan nanti seng namo nanti kamsang. Macam tapi kena pergi cari orang, sore. Kadang-kadang kita pergi, misal saja ni, orang maki, orang kata kalau kita tidur tak jenis, roh, kriat. Nabi pada mula-mula dia dakwah, siapa kau tu herayak di dalam Quran. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Awas suratul syuara. Yang Allah Ta'ala rayak katanya, mung, hey Muhammad, hampir-hampir nak binasakan diri sendiri. Supaya dengan Nabi ni nak bunuh diri sendiri, klum cai, noi cai. Kap sing thi Nabi pai phoi phae, tae khon eun to taan la khon eun rap mai dai. Nabi wa sekejup hati. Patu memang sungguh, orang hak Nabi gi dok dakwah, gi dok royak, gi mati dalam kafe. Nabi kom mikir panjang lagi. Aku siapa dah ajarah kepada dia? Siapa dah kelimuh la ilaha illallah tapi dia ni mati juga dalam kafe. Ha ni, ni Nabi dia berasa hati. Sebab tu bukan benda ni bukan mitok dah. Tamneng Nabi ni bukan mitok tapi Allah Taala cocong orang tertentu. Sebanyaknya 124,000 orang. Orang hak jadi rasul dan jadi nabi alaihi wassalatu wassalam. Akhir sekali dua ayat ke? Masa nak sapa dah. Atau adakah mereka memiliki langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya? Kalau ada kekuasaan yang demikian, maka biarlah mereka naik mendaki langit menurut jala-jala yang membawa mereka ke situ. Ni tu hewan umpamu. Kalaulah puak ni boleh naik langit, ha maka naiklah sendiri. Ada jala mana, ha naiklah. Kalau dia mengkuasa sungguh. Ha tu, gitulah. Untuk mentadbirkan seluruh alam. Sebab tu Allah Ta'ala dia beri hancatkan makhluk dari langit. Yudabbirul amra minas samai ilal ard. Bukan? Ayat selalu kita duk baca. Dia tadbir, dia beri hancatkan semua tiap-tiap kara. Langit, bintang, matahari, bulan. Semua tiap-tiap kara. Walaupun cacing seekor duduk dalam tanah pun Allah Ta'ala borihan. Bila cacing nak mati, bila nyamuk, baring, lalat, lipai, nak mati, nak beranuk, siapa nak makan dia, gotu ke ni, Allah Ta'ala tanda siap-siap belakang. Dari mana tu? Minas sama. Lepas tu kita jangan duduk pergi, gambar dalam otak kita, katanya tu hair pasang, supo dengan orang, supo dengan ada kaki, ada tangi. Jangan baca qul huwallah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamithlihi syai'un. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk, makhluk tak serupa dengan Allah. Cop, tak ada kena kira banyak. Nah, jangan duk korek, jangan duk gi bahas banyak ha Allah Ta'ala. Itulah. Nah, akhir sekali ayat yang ke-11. Sebenarnya mereka hanyalah satu pasukan tentera dari kumpulan-kumpulan yang menentang kebenaran. Tu herayak ni. Puak-puak di zaman Nabi lah. Puak yang Allah Ta'ala tanda siap-siap dah. Katanya puak ni menentang Nabi, tak masuk Islam dah. Tu her tak buka dah pintu hati puak-puak dia. Yang pada suatu masa kelak tetap akan dikalahkan. Maknanya satu masa sikit lagi, puak ni tong pai-pai. Pai-pai dengan apa? Dengan kebenaran. Walaupun Allah Ta'ala tanda, sudah pun tanda siap dah. Katanya, orang Islam dulu lemuh sikit. Tapi apabila Islam sudah pun bangun, ramah, dapat memenangi orang-orang kafir. Nah, perai tu, perai ni dan sebagainya. Lepas tu Islam, tu hejanyi siap dah dalam Quran. Katanya, akan tersebar ke seluruh dunia. Siapa ke bombing kita? Alhamdulillah. Itulah, nah, lebih kurang apa yang kita dengar pagi hari ini.
dan sambung ayat selepas daripada ni, hubungi dengan kaum zaman-zaman dulu yang mendustakan rasul-rasul dan nabi mereka. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.